Kenapa you jalan? Pertamanya adalah untuk kita memberi tenaga, masa dan ini untuk menolong mereka yang memerlukan pertolongan di masa-masa banjir. Niat yang you saya ada. Dari kampung mana? Saya dari Gua Musang, Kampung Jade, Gua Musang, Kelantan. Dari Wang Krian Pelis sampai ke sini. Sudah 21 hari. Mungkin ada. Kan? Ya. So macam mana? Apa pendapat you dengan perjalanan kamu ni? Perjalanan ni juga memberikan kita kesabaran, kesetiaan dan juga memerlukan mental yang kuat untuk kita nak berjalan lah. Kalau tidak, kita jalan-jalan sudah letih, kita kecewa, kita pulang balik. Tapi ini dia memerlukan kekuatan dari dalaman hati kita lah. Terutamanya kita memang berjalan secara rela hati. Tiada paksaan, tiada siapa yang suruh, tapi dengan rela hati kita berjalan dari Wang Krian Pelis sampai sini, sampai Melaka. Sebenarnya orang asli masih sama juga. 50 tahun belum merdeka. Kita negara sudah merdeka tapi belum merdeka. 50 tahun orang asal belum merdeka. Belum merdeka. Belum. Teruk. Merdeka dari segi, belum merdeka dari segi pembangunan, pendidikan. Pendidikan pun orang asli tak apa, banyak pergi masuk universiti. Tak banyak masuk kolej. Aku berjalanan kaki melintasi dari Perlis sampai ke Perak, Selangor menjadi kenangan dalam perjalanan kaki. Bagaimana itu orang asal joget? Joget sikit, tunjuk kita. Bagaimana orang asal? Jauh lagi lah. So there's a very interesting thought from Dandy, was saying that we walk because we want to experience what poor people experience, who have to walk an hour to go to school, an hour to go home again every day. And this is what it feels like. And frankly, if you ask me to walk an hour to school, I think I'll be too tired to be studying. Maybe that's why a lot of poor people, poor children decide to opt out of school, because this takes too long and too tiring to get there and back again. Kampung baru sejantung, sepiring secawan untuk tabung makanan Malaysia.